saudara kita baca dalam Daniel pasal 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dalam terjemahan bahasa Inggris dari Daniel pasal 11 ayat 32b dikatakan begini: But those who know the God will be strength and carry out great exploits. Kata bertindak dalam terjemahan King James versionnya dikatakan carry out great exploits, atau menyatakan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang luar biasa, yang dahsyat. Saya percaya saudara pemikasi di akhir zaman ini Tuhan mau bergerak melalui saya dan saudara, melalui gerejanya untuk carry out great exploits, untuk menyatakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang tidak biasanya akan Tuhan nyatakan melalui saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Amin. You are God.
terang dan terang dunia. Dunia yang mana pertanyaannya? Apakah dunia dalam berita atau dunia yang lain? Atau dunia roh? Oke. Saudara, Tuhan menempatkan kita di salah satu dari 7 spheres of influence. Dari 7 dunia ini, saudaraku. Yang untuk mempermudah Bapak Ibu, saya menyusunnya dalam bentuk alfabet. A, B, C, D, E, F, G. Nah, oke ya. Kalau saya baca A, Anda lanjutkan. Arts, Entertainment, Sport, and Fashion. A. Oke, good. B. Business, finance. C. D. Digital media. E. F. G. Y. Fellowship kita, persaudaraan kita dengan Tuhan. Hidup ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Seperti seekor induk raja wali yang sedang melatih anaknya, kata Alkitab. Haleluya. Saudara percayanya mujizat masih terjadi sampai hari ini? Amin. Tuhan adalah pembuat mujizat. Amin. Dan Tuhan suka sekali melakukan mujizat buat setiap kita. Amin. Saya sedang berjumpa dengan anak-anak muda, umumnya yang anak-anak muda, katakan hai. Wah, ini muda semua ya, luar biasa, mantap ya. Tuhan mencari penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya berdoa supaya malam hari ini Tuhan akan menemukan setiap Anda dalam ruangan ini sebagai penyembah yang benar, sebagai penyembah yang sejati.